Puji Tuhan, Haleluya! Pagi ini saya bersuka cita, boleh berkumpul bersama-sama. Saya dapat kasih karunia untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Baik, pagi hari ini saya punya waktu yang cukup, saya akan bagikan sesuatu yang hmm, saya cuma minta satu hal kepada Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi: buka hati. Ibrani, katakan bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan mendengarkan suara Tuhan jangan keraskan hatimu ketika kita membuka hati kita kita percaya bahwa firman Tuhan itu akan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Amin saya hanya minta satu hal buka hati buat firman Tuhan bekerja sehingga minggu-minggu kita dalam ibadah tidak akan pernah sama lagi. Nah pagi hari ini saya akan sharingkan tentang visi katakan visi. Jadi, kalau saya kasih judul kotbah ini, hidup yang digerakkan oleh visi. Why? Kita tentu akan bertanya, kenapa begitu penting? Di satu dua bulan ini, saya urgent banget, Tuhan taruhkan, saya harus sharingkan. Ini dimanapun saya pergi, dimanapun Tuhan mengizinkan saya untuk berbagi. Karena ini penting. Why? Pertanyaan ini saya dapatkan 15 tahun lalu. Ketika saya ditanyakan seseorang, "Prapto, apa tujuan hidupmu?" Dan saya, "Apa visi hidupmu?" Saya enggak punya visi. Saya enggak bisa jawab. Hal yang sama ketika berkali-kali saya bagikan ke teman-teman, baik di sel, di persekutuan, di mana-mana. Ada yang sudah tahu visi kehidupannya? Dan mostly banyak kan enggak tahu. So kalau kita nggak tahu kemana kita mau pergi, bagaimana kita berjalan dalam kehidupan ini? Kira-kira visi itu penting nggak? Penting nggak Bapak Ibu? Penting. Apa yang mau kita capai? Apa tujuan Tuhan menciptakan kita dalam kehidupan ini? Jadi firman Tuhan ini bukan hanya untuk orang muda yang pengen sukses hidup di masa depan, enggak. Firman Tuhan ini buat kita semua. Tua, muda, laki, perempuan, semua firman Tuhan ini buat kita. Saking pentingnya visi, di Hosea, di Amsal dikatakan begini, di Hosea 4 dikatakan, bahwa umatku binasa, karena tidak memiliki pengenalan akan Tuhan, tidak memiliki pengetahuan akan Tuhan, tidak memiliki visi di dalam Tuhan. Umat binasa. Loh, bagaimana dengan bangsa? Amsal katakan, tidak ada visi, maka rakyat menjadi liar. Bayangkan kalau visi founding father, pendiri republik ini, ketika uh, merencanakan berdirinya republik Indonesia, tidak punya satu visi jauh ke depan. Pendiri republik ini sadar bahwa kita beraneka ragam suku, bangsa, dan bahasa dan lain sebagainya. Perlu ada satu hal yang bisa mempersatukan kita. Sebutlah Pancasila. Kalau nggak ada Pancasila, ini udah pecah belah Indonesia. Kira-kira gitu. Jadi visi itu penting. Dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, kalau kita karir, usaha, kalau kita bisnis, pelayanan, kalau kita di bidang rohani, politik, kalau kita masuk ke politik, dan semua bidang, kita perlu visi. Nah, sebab itu saya ajak kita untuk uh, buka Alkitab kita di Yoel 2 Ayat 28. Ini firman Tuhan sudah seringkali kita dengar. Tapi saya berharap pagi ini kita buka hati kita. Yohanes 2 ayat yang ke-28. Oke? Okay? Saya bacakan buat kita semua. Bahasa Indonesia katakan begini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ini firman Tuhan ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Orang tua akan mendapat mimpi teruna-terunamu. Orang-orang muda akan mendapat penglihatan-penglihatan. Saking pentingnya visi dalam kehidupan kita. Tuhan curahkan rohnya untuk ini salah satunya. Supaya laki, perempuan, tua, muda, semua punya visi, punya mimpi, punya penglihatan, bisa bernubuat tentang masa depannya. Nah, hari-hari ini kita melihat banyak kehidupan orang nggak kemana-mana, stuck di semua bidang, stuck. Mereka berpikir bahwa ya untuk inilah saya hidup, lewatin hari-hari. Kalau yang sudah tua, hilang semangat, nggak ada visi lagi, ya udah, saya cuma tunggu hari-hari saya, saya nggak semangat lagi. Ya udah, udah sakit, gimana lagi? Visi apa lagi yang Tuhan taruhkan? Nggak ada lagi. Dan orang muda, ya udah, saya udah begini, udah cukup. Dan kalau kita pelayanan, pelayanan sampai di sini, ya udah cukup. Saya kira Tuhan tidak memberikan kita hidup untuk demikian. Sampai begitu pentingnya visi ini, Tuhan perlu mencurahkan rohnya. Rohnya sendiri yang membantu kita. Di sini dikatakan di King James maupun di Amplified-nya, di bahasa Inggrisnya, dia akan curahkan roh ke semua manusia. Anak laki-lakimu dan perempuan akan bernubuat. Orang tua, ini sering kali, orang tanya, ya saya orang tua udah bisa ngapain? Saya dengar kod bagi ini, ya udah, gimana lagi? Firman Tuhan katakan bahwa orang tua akan memimpikan mimpi-mimpi, dream dreams, memimpikan mimpi-mimpi. Mimpi apa lagi yang orang tua punya? Misalnya, kalau kita duduk pagi hari ini, ada orang tuanya. Mimpi apa lagi ya? Orang tua harus bermimpi bahwa anak-anaknya akan berhasil. Anak-anaknya kan punya rumah tangga yang baik, anak-anaknya kan hidup bahagia. Minimal, itu punya pekerjaan yang baik, punya usaha yang baik, punya karakter yang baik. Setia dalam Tuhan, orang tua harus punya mimpi itu. Mama saya nggak sekolah, pagi ini dia nggak bisa ikut jaga anak saya, bantu saya jaga anak saya di sekolah minggu. Dia nggak sekolah, nggak bisa baca tulis, bahasa Indonesia juga biasa-biasa aja. Tapi dia punya mimpi dalam kehidupan saya, papa saya juga nggak sekolah. Tapi dia punya mimpi dalam kehidupan saya, uang pun tak punya apa yang diwariskan juga nggak ada. Tapi dia punya mimpi. Mama saya dari kecil dari baby selalu bilang bahwa... Satu hari kamu akan jadi bos. Bos apa? Coba makan aja. Susah. Tapi dia katakan begitu. Dia punya mimpi. Dia sebagai orang tua punya mimpi. Papa saya panggil saya. Waktu saya masih kecil. Sini. Ini tujuh bersaudara dipanggil. Satu-satu di nubuatin. Dia kasih tahu. Dia kasih tahu saya bahwa prapto satu hari kamu akan melakukan berbagai pekerjaan. Apapun pekerjaan itu yang kamu hadapi, kamu bisa. Dia hanya punya mimpi seperti itu. Dia nggak bekalin apa-apa. Dan ketika saya mengalami kesulitan dalam kehidupan saya, saya ingat betul kata bapak bapak jasmani saya. Dia bilang saya bisa. Dan ketika lemah saya bisa. Papa bapak jasmani saya percaya saya bisa. Ketika saya percaya Tuhan, Filipi 4 katakan bahwa aku sanggup menanggung segala perkara. Di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi papa jasmani saya, Bapak di sorga sama. Saya sanggup. Itu mimpi orang tua buat saya. Orang-orang muda. Apalagi orang muda. Mesti punya mimpi. Punya visi. Punya target. Punya tujuan hidup. Setelah hari ini mencapai something, sesuatu. Mesti maju lagi. Apalagi yang Tuhan taruhkan. Apalagi yang Tuhan taruhkan. Gitu. Mesti tanyakan Tuhan. Kenapa? Ini penting perhatikan baik-baik ketika Bapak Ibu baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu semua hamba-hamba Tuhan, semua tokoh-tokoh di -tokoh dalam Alkitab di Ibrani katakan bahwa mereka adalah orang-orang biasa sama seperti kita. Sama seperti kita. Katakan sama seperti kita. Katakan sebelahnya sama kayak elu. Sama aja. Apa yang membedakan? Coba, apa yang membedakan tokoh dalam Alkitab dengan kita? Firman Tuhan udah jelas katakan sama aja. Ada benang merah yang saya lihat di antara tokoh-tokoh Alkitab ini. Ketika Tuhan memanggil mereka, Tuhan taruhkan visi. Visi, begitu pentingnya visi ini ketika Tuhan memanggil, visi dulu ditaruhkan. Mau nggak? Setelah visi itu oke. Okay baru Tuhan taruhkan iman. Melangkah. Masih ingat kejadian Abraham ketika dia dipanggil Allah keluar. Tuhan ada bilang enggak? Tenang aja Abraham, ikut Tuhan pasti bahagia. Kamu akan jadi orang terkaya di timur, kamu akan bahagia, keturunanmu akan banyak. Kamu akan menjadi papa segala bangsa. No. Tuhan panggil keluar dulu. Abraham keluar. Aku akan tunjukkan padamu tujuannya. Yang penting, keluar dulu. Si Nuh, Nuh, apa lagi? Nuh itu orang biasa, kerja-kerja dipanggil Tuhan karena semua jahat. Nuh itu orang yang saleh. Nuh disuruh bikin apa? Ini cerita dari sekolah minggu. Udah, kita dengar sampai hari ini, tapi saya pengen kita tangkap benang merahnya. Nuh, Tuhan suruh buat bahtera. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin ajak kita berpikir pagi hari ini. Kalau firman Tuhan yang sama datang pada Nuh, dan datang pada kita pagi hari ini, kita lagi duduk atau saya lagi sharing pagi hari ini, Prapto bikinkan satu bahtera. Atau Tuhan bilang, Bro Ayub tolong bikinkan satu bahtera. Dimensinya begini, ukuran begini, gini, taruh di atas. Ya, Saya percaya kita bingung. Kalau misalnya eh uh, Ayub, contoh Kau Ayub. usaha properti tiba-tiba disuruh bangun batra. Mulainya dari mana? Enggak tahu kan. Sama, saya percaya karena lu sama seperti kita. Bingung. Waktu itu enggak ada teknologi, enggak ada komputer buat desain, enggak ada buat blueprintnya Tuhan hanya kasih dimensinya begini mau nggak karena saya akan datangkan air bah dan saya hanya mau selamatkan keluargamu mau nggak pasti bingung nu cuma bilang yes saya mau kira-kiranya begitu yes saya mau oke okay. Nu nggak sempat tanya duitnya dari mana, ini butuh biaya tinggi, tenaga kerja banyak, komputernya mana? ahli IT mana? accounting yang hitungkan keuangannya siapa? admin yang catatkan pengeluarannya siapa? dan siapa yang akan nolong saya? investornya dari mana? Enggak ada. Dan dia hanya bilang, "Yes, saya mau." Ketika dia mau, Tuhan sediakan. Bahannya juga. Iya, orang yang nolong dia juga. Iya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat dimensinya di satu kota di Amerika, itu gede banget batra itu. Dan hari ini pun dengan teknologi canggih itu butuh bertahun-tahun. Waktu itu ya 100 tahun bikin. Itu pentingnya visi. Siapa lagi? Yusuf. Ini udah babe kotbakan berkali-kali. Yusuf, saya hanya merangkumkan. Saya pengen kita buka hati tentang visi ini. Yusuf waktu kecilnya punya banyak saudara, koko-kokonya. Dia dapat mimpi. Ini semua satu keluarga sujud menyembah. Padanya sampai papanya bilang, "Eh, kira-kira gitu, mimpi apa? Mimpi kamu itu masa saya dan keluargamu sujud menyembah kepadamu? Secara hitungan, dia paling termasuk paling kecil, nomor dua bungsu. Nggak mungkin kita semua sujud menyembahmu, mimpi bodoh apa? Kira-kira gitu, tapi akhirnya kita tahu Yusuf melangkah dan mimpi itu jadi kenyataan." Dan keluarganya memang datang sujud memohon kepadanya. Siapa lagi? Tambah lagi. Musa. <guruh> Sama. Dia punya, dia ditaruhkan satu visi, satu kerinduan dalam hatinya. Walaupun dia sebagai pangeran di Mesir, dia punya kerinduan untuk menolong sesamanya. Satu bangsanya. Tapi dia nggak punya kemampuan. Yang setahu dia dia lakukan akhirnya dia bunuh orang Mesir itu dan jadi buronan. Tapi mimpi itu tidak pernah mati dalam kehidupannya. Sekalipun dia jadi buronan, 40 tahun dia bersembunyi, di umur 80 tahun Tuhan panggil kembali. Karena visi itu yang Tuhan taruhkan. Akhirnya dia melayani sampai 120 tahun, 40 tahun kemudian. Ada di sini orang tua yang setua Musa waktu dipanggil lagi? 80 tahun. 80 tahun masih punya mimpi sampai 120 tahun. Yosua dan Kaleb sama. Visi. Semua orang lihat barang yang sama. Visinya beda. Nanti saya akan sharingkan. Gimana kita bisa mencapai visi. Mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Karena ini menolong kehidupan saya. Yang saya bagikan ini bukan omong kosong. Tuhan udah mengerjakannya dulu dalam diri saya, baru saya bisa bagikan kalau enggak akan jadi omong kosong. Siapa lagi sebut aja? Oh, itu kan perjanjian lama. Perjanjian baru. Di mana coba? Nah. Saya aja kita buka di Matius 14 ayat 16 sampai 17 supaya imbang. Matius 14 ayat 16 sampai 17. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka yang ada pada kami di sini: hanya lima roti dan dua ikan. Ini juga cerita udah sering kali kita dengar. Lima roti, dua ikan. So, ini cerita tentang ya, kita udah tahu banyak orang ikutin Tuhan Yesus, ngalami mukjizat, kesembuhan, dan lain sebagainya. Ketika hari mulai gelap, murid-murid bilang ke Tuhan Yesus. Suruh aja mereka pulang. Artinya, kita nggak punya makanan. Kalau kita punya duit nih, kita mau beli juga nggak ada yang jual sebanyak itu. 5 ribu orang laki-laki, belum termasuk perempuan, ibu-ibu, dan anak-anak mereka. 5 ribu orang laki-laki. Kalau punya duit, nggak punya makanan sebanyak itu. Kalau punya duit, nggak punya waktu yang cukup buat ngejar ke kota, beliin makanan. Tuhan pengen ngajarkan murid-muridnya, satu punya visi, kedua punya iman. Visi dulu, supaya bisa terjadi mukjizat. Apa visi yang Tuhan ingin ajarkan kepada murid-murid? Ketika murid-murid mencoba, katakanlah saya bahasa saya tanda petik, cari alasan. Udah guru suruh mereka pulang, jangan. Tuhan Yesus bilang nanti mereka mati kelaparan di jalan. Hari udah gelap juga, Tuhan Yesus jawab murid-muridnya lagi. Kamu yang harus memberi mereka makan. Coba so, pagi ini kalau hal yang sama terjadi pada kita gitu. Kan Yesus yang kita sembah dahulu sekarang dan selama-lamanya tidak berubah. Benar nggak? Benar nggak nih? <laughs> Kayak nggak yakin deh sama Yesus. Amin. Nggak berubah. Kalau hal yang sama datang pada kita pagi hari ini. Guru saya nggak sanggup biayai keluarga saya lagi guru saya nggak sanggup nopang hidup sini lagi guru saya nggak sanggup ini lagi guru saya nggak sanggup kerja di tempat ini lagi guru saya nggak sanggup bisnis lagi guru saya nggak punya modal lagi guru saya dan lain sebagainya karena alasan murid-murid adalah pada kami hanya ada lima roti dan dua ikan kasih makan semua orang potong kecil-kecil pun nggak cukup tapi Tuhan Yesus pengen ngajarkan mereka punya visi dulu visinya apa? Kasih makan mereka semua. Kasih makan mereka semua. Enggak hanya laki-lakinya, yang istri dan anak-anaknya biar aja mati. Enggak, semua. Berani enggak? Yes, Guru. Yes, saya tangkap dulu visinya. Rotinya dari mana? Enggak usah khawatir. Kalau Tuhan panggil, Tuhan yang kasih visi, Tuhan akan sediakan. Ada satu bahasa Jawanya begini, provision follow the vision. Jadi ini Gembala juga sering cerita kalau sharing-sharing. Provision follow the vision. Provisi, penyediaan, perlengkapan, kebutuhan, uh, blessing, berkat, mengikuti visi. Kalau kita berdoa sebagai orang Kristen, kita berdoa gimana? Saya. Tuhan berkati hidup kami. Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati bisnis kami, Tuhan berkati kerjaan kami, Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berkati, berkati dan berkati. Dan tiap hari bangun pagi doanya gitu-gitu aja gitu. Setelah saya mengerti barang ini, saya mengerti Tuhan membukakan pada saya tentang visi ini, no, salah, berdoanya begitu, doamu salah. Visi dulu, baru ada berkat. Abraham diberkati dulu. Apa dikasih visi dulu? Visi kan? Petrus, saya pernah sharing di tempat ini tentang Petrus 5 ketika Petrus kerja, nggak dapat hasil lalu Tuhan Yesus datang. Petrus itu diberkati dulu. Apa dikasih visi dulu sama Tuhan Yesus? Hah? Eh nggak dengar. Berkat dulu apa visi dulu? Visi, dafan nggak sampai di sini? Kalau nggak sia-sia nih buang-buang waktu. Visinya dulu baru berkat. Sama ketika nu bilang yes saya mau kerjain batranya kapalnya, Tuhan sediakan pelengkapan dan lain sebagainya. Ketika Musa nggak mengerti bikin kemah, pertemuan, baik Allah waktu itu nggak ngerti dia bikin kema pertemuan. Dia bukan arsitek. Dia nggak lulusan mana gitu. Enggak. Ketika dia bilang, yes Tuhan saya mau bikin kema pertemuan ya. Lalu firman Tuhan di keluaran 36 dikatakan. Bahwa Tuhan mengutus orang-orang yang sudah diubahkan hatinya. Sudah diurapi oleh Tuhan. Dengan talenta, dengan kemampuan untuk menolong Musa. Bapak Ibu, udahlah. Ini Alkitab. Kita ambil dunia nyata. Jangan sampai ini enggak nyata. Hal-hal besar yang ada di depan mata kita hari ini. Contoh deh, saya ambil produk, sorry, promosi. Misalnya Apple. Saya sebenarnya enggak terlalu suka barang itu. gitu. Tapi saya suka cara dia menciptakan barang ini. Dia cuma punya visi, handphone itu harus mudah digunakan teknologi kita harus simple ini barang harus canggih harganya ya uh, uh, apa uh, pas lah nggak terlalu mahal nggak terlalu murah semuanya harus bagus dia punya visi itu dia cuma punya visi lalu dia investkan semua duitnya dia meeting pagi siang malam sambil nangis saya lihat videonya dia meeting dia yakinkan orang-orang di sekitarnya karena banyak yang udah pergi nggak mau ikut visi ini lagi dia yakinkan mereka Steve Jobs. Ayo, ini visi bisa. Itu tahun 80-an, 90-an, 80-an. Udah mulai punya visi itu, produknya baru ada tahun 2007. Dia udah punya visi itu. Jadi dia investkan segala sesuatunya, keringat, darah, air mata, semua. Istilahnya kalau barang ini gagal, dia bangkrut lah. Dia investkan semua nafkahnya. Kemarin kan, kemarin launching mobil listrik di Amerika. Bapak Ibu ada lihat enggak? Tesla, Uh, yang murah versi 400 jutaan. Mobil listrik full, nggak ada kenal potnya, nggak ada ininya, nggak ada bensinnya, full listrik. Visi itu dari tahun 2006. Gitu juga dia dapat visi, dia lakuin. Duit semua dia taruh, nggak cukup, investor ngasih dan lain sebagainya, akhirnya terrealisasi. Ya, yang hari-hari ini kita main, medsos, Facebook, segala macam. Dia cuma pengen bikin barang ini untuk menghubungkan orang-orang di kampusnya. Akhirnya banyak yang tertarik, dia bikin mendunia. Ada yang mau beli ketika baru tiga tahun umurnya, belinya 13 triliun, mau akuisisi perusahaan dia. No, nggak mau. Ini buat visi. Ini tentang visi, nggak bisa jual beli. Ini visi. Lebih dari segalanya. Tuhan taruhkan itu di pendirinya. Jalan terus, jalan terus. Kemarin udah diumumkan, Per tiga bulan, dia punya keuntungan udah 50T lebih setiap tiga bulan. Orang mau beli satu T visinya. Eh, 13T, satu miliar. Enggak jual. Ini tentang hal-hal besar terjadi di dunia ini mulai dari sebuah visi. So, pertanyaannya adalah, apa visi kehidupan kita? Sama, toko Alkitab yang kita cerita di tadi, orang-orang biasa. Orang-orang yang punya Perusahaan-perusahaan besar tadi bikin produk-produk hebat orang-orang biasa. So, apa visi kita? Minimal buat kita pribadi, kedua buat keluarga kita. Ini bahaya kalau kita nggak punya visi. Teman-teman, hari-hari ini banyak yang datang sharing. Ini tentang keluarga ya, nggak punya visi sharing buang berapa jam satu orang satu orang gitu. Bro saya mau konseling ini udah parah dia bilang. Bukan orang gereja kita. Belum percaya Tuhan Udah parah. Mau cerai dia bilang. So ini merit udah enam tahun lah. Jadi saya datang melayani segala macam. Lalu saya tanya tentang visi lagi. Visi kamu buat keluarga kamu apa? Ah dia panggil saya alau. Lau nggak ada. Tujuan kamu berkeluarga apa? Enggak ada. Hah? Anak udah dua, nggak punya tujuan di dalam keluarganya. Keluarga kamu di masa depan mau dibawa jadi model apa? Ah itu nggak tahu. Tapi kaya, masih muda, wah punya rumah mewah segala macam lah, bisnis luar biasa, duit juga banyak. Teman saya nggak ada visinya. Jadi kamu merit karena apa? enggak waktu itu kami pacaran tuh seneng banget lama enggak ketemu segala macam akhirnya ya udah kami merit aja oh hari ini enggak punya tujuan enggak itulah enggak tahu loh. jadi tiap hari kita ributin hal-hal kecil hal-hal kecil tiap hari begitu tiap hari begitu ini contohnya kalau kita enggak punya visi kalau dalam hidup pribadi kita kita enggak punya visi ya udah kita akan jalan muter-muter terus, muter-muter terus. Ketika Allah pengen membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, tanah perjanjiannya udah kelihatan belum sih? Udah kelihatan belum? Wah, jangan-jangan nggak -jangan baca Alkitab? Yang sini nggak, kata Babe yang Singapura ya. Sini baca Alkitab semua. Ketika Tuhan mengutus Musa untuk memanggil mereka keluar, tanah perjanjian nggak kelihatan. Bahkan Musa pun nggak sempat masuk, lihat dari kejauhan doang. Udah karena kesalahannya. Enggak ada. You, kalau Tuhan kasih visi, kasih panggilan, kasih something di hati kita, jalan dulu. Jalan dulu. Baru Tuhan akan sediakan. Amin. Jangan sampai kita salah. Pagi hari ini kita udah dengarkan firman Tuhan ini. Kita berdoa minta lagi, Tuhan minta berkat lagi. No. Mulai sekarang Tuhan, visimu apa dalam kehidupan saya? Apa tujuan Tuhan menciptakan saya? Apa Tuhan memanggil saya? Apa tujuan Tuhan memanggil saya? Apa tujuan Tuhan memilih dan menetapkan saya? Tanyakan, kalau memang enggak ada. Laki, perempuan, tua, dan muda. Nah, karena kita terlalu banyak melakukan kesalahan, kita berdoa minta berkat dulu dan enggak tahu berkat itu mau diapain. Kalau Tuhan berkati kita mau ngapain gitu, sampai hari ini kami menguji motivasi hati kami setiap kali melangkah. Ini betul-betul iman yang Tuhan taruhkan atau kesenangan hati kami. Kalau kesenangan hati kami, lebih baik Tuhan gagalkan. Daripada buat gagagahan, udah diberkati. No. Buat apa Tuhan memberikan keluarga ini? Visi apa yang Tuhan taruhkan? Sampai kami berdoa untuk anak-anak kami yang kecil juga, kami enggak berdoa supaya Tuhan, gimana-gimana enggak. Kami cuma berdoa, Tuhan, berikan kami hikmat untuk membesarkan anak-anak ini, supaya mereka bertumbuh sesuai dengan rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Ini visi Tuhan dalam kehidupannya, jangan visi saya, karena saya manusia yang terbatas. Begitu juga di komsel. Tuhan komsel ini ada karena Tuhan. Kalau Tuhan memang nggak mau lagi komsel ini, tolong. Misalnya. Ketika kita ke gereja, sama. sama. Nah, saya akan bagikan bagaimana kita bisa mencapai visi kehidupan kita. Apa yang sudah Tuhan taruhkan itu, sama seperti yang tadi, contoh-contoh itu, bagaimana mencapainya. Dan ini sebenarnya udah sering kita dengar juga, dan saya harap jangan bosen. Gitu. Yang pertama, iman. Iman. Katakan sebelahnya iman. Iman, Bos. Iman. Iman. Udah sering kan dengarnya? Udah bosen malah. Karena saking seringnya enggak kita praktekin lagi dalam kehidupan kita, termasuk saya. Iman. Ibrani 11 kita buka. Ibrani 11. Ini juga udah sering kita dengar iman. Oke. Okay. Ibrani 11 ayat 1 dan 3. Iman adalah apa Bapak Ibu? Iman adalah dasar. Dasar substance. Dasar. Iman adalah dasar. Katakan lagi dong, dasar gitu. Bukan dasar yang marah, dasar loh dasar. Dasar. Tuh, ya, pakai benih lah. Tuh, gambarnya. Mana gambarnya operator? Benih. Iman adalah dasar. Jadi, apapun yang kita lakukan, ini dasarnya. Kalau dalam Tuhan, di luar Tuhan, saya nggak tahu deh. Iman adalah dasar. Kita pengen buka toko. Iman adalah dasar. Ini yang harus jadi motivasi hati kita. By faith. Ya kan? Orang percaya akan hidup karena iman, bukan karena melihat. By faith. Kita mau melangkah, ya buka toko tadi, mesti iman dong. Kalau ada iman, Tuhan turut bekerja. Kalau kita pengen buka toko, lalu kita berpikir kita akan kaya dalam sekejap dalam waktu singkat, dan saya akan beli barang berharga, dan saya akan pamer ke keluarga saya yang merendahkan saya, ke saudara saya yang gak mau tegur saya karena susah segala macam. Tolong dipikir kembali Bapak Ibu, dasarnya harus iman, katakan iman, ini paling dasarnya. Sama, kita melakukan segala sesuatu harus iman. Kita berkeluarga. Kenapa? Cinta. Teman saya bilang, ya karena saya cinta dia loh. Waktu awalnya, sekarang gak cinta lagi. Kayaknya udah enggak deh. Makanya saya mau ceraikan istri saya. Aduh. Cinta bisa pudar. Benar Cinta bisa pudar. Cintaku padamu takkan berubah. Ingat enggak lagu tahun 90-an? Berubah tuh. tuh. Nah, berubah. So dasar kita berumah tangga mesti iman. Ketika awal berumah tangga, saya juga kesulitan sebenarnya. Enggak karena satu pelayan menikah lalu kudus hidupnya luar biasa karena udah satu komsel kita kuat dalam Tuhan. Ayo terus nggak ada tantangan? Enggak. Tantangannya besar. Awal-awal begitu ribut, aduh kenapa jadi begini ini rumah tangga ya kayaknya waktu pacaran ngelihat enggak deh. Kok sekarang gini deh. Lalu saya dikit-dikit emosi, dikit-dikit uh, marah, dikit-dikit berubah mood. Lalu udah kamu yang berubah. Kita bilang ke istri kita, berubah dong. Seperti yang saya mau gitu loh. Lalu istri kita bilang, kamu berubah dong. Seperti yang saya mau. Lalu siapa yang mau berubah? Enggak berubah. Ya, ya kasusnya teman saya dibilang, enggak cinta karena udah nggak cocok lagi. Emang dari awal cocok? Enggak. <laughs> lah sekarang kenapa diributin nggak cocoknya? Makanya ada LGBT ya. Ngerti gak? Laki sama laki kan cocok tuh. Sharingnya enak, ngomongnya enak. Perempuan sama perempuan kan curhatnya enak, segala macam, ngomong shopping. Temanya kok sama terus gitu loh. Cocok. Tapi kan itu bukan kebenaran. Dapat gak? Kita mau sang, kita mau karir. Kita mau karir sama juga ketika saya masih kerja di bank dan perusahaan lain. Saya setiap saya melangkah, Tuhan ini by faith, iman, atau karena emosi saya, atau saya motivasinya pengen cari duit doang gitu loh. Kalau saya pengen cari duit, ya saya binasa. Saya akan halalkan segala cara. nyuap pun mau, sogok pun mau, kasih ke pejabat juga mau gitu. loh. Karena ada ada pekerjaan-pekerjaan begitu di dalam lingkungan kami. Bro, kan dekat dengan pejabat ini, bawainlah. Nanti Sopoy gampang lah kasih dia, biar saya aturkan. Sopoy buat kamu, saya aturkan juga. Konekkan aja, bro. Ini kan nggak capek, nggak keluar keringat gitu loh. Ayolah, telepon, telepon. Ayolah, saya pikir, saya uji lagi hati saya. Cuma konek, konekkan begitu, dapat duit banyak. Cuma konekkan. Lalu saya uji hati saya. Ini saya cari duit, apa karena visi? Kayaknya visi Tuhan enggak begitu deh dalam kehidupan saya. Jadi saya akan uji dengan visi, dengan iman saya di dalam Tuhan. Ya udah enggak cocok. Ngapain diambil kalau duit berkat bukan dari Tuhan? Ya kan? Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia sebenarnya kita bangun rumah kita. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Ya, saya pengen Tuhan yang bekerja dalam kehidupan saya, murni 100%. Susah enggak? Susah, karena godaannya banyak. Ya, kalau kita berbisnis, tantangannya pajak. Ini kita Gimana ya? Kita makan, kita pembukuan bikin tiga aja, bukan dua, tiga. Karena kan dulu saya belajar accounting, jadi saya bikin empat, bikin lima juga bisa. Tapi buat apa gitu loh. Ketika teman-teman, bro sini bantuin kita di perusahaan kita. Berapa buku di dalam? Dua. Minta maaf. Bukan saya nggak butuh duit, bukan anak istri saya nggak perlu makan. Bukan saya orang bodoh, nggak bisa hitung. Enggak. Buat apa? Kita dapat duit lalu kita binasa kasar gitu. Karena hari-hari ini, hari-hari ini orang-orang pengen cari sesuatu yang instan. Saya nggak mau karena visi hidup saya bukan demikian. Tuhan jadikan, gitu loh. Buat apa? Kalau dua buku nggak jadi, kalau satu buku boleh. Itu pun kita mesti cek dulu pajaknya, gitu loh. Jadi mesti hati-hati, mesti selaras dengan iman. Iman adalah dasar. Ketika kami pelayanan sama juga uji motivasi hati kami setiap minggu. Ini karena rutinitas, karena takut dibilang enggak rohani, karena PKS nyaman tahu kita, karena gembala lihat, atau karena iman. Kalau kita melayani karena orang lain yang suruh, dan terus demikian kehidupan kita, biasanya pelayanan kita enggak akan lama. Sama juga kalau kita kerja, bukan karena iman. Tiap pagi bangun jam 6, jam 7, kita akan... Ah, ke kantor lagi. Ya elah gak dapat apa-apa. Ya bos gini lagi. Terus mengeluh, terus mengeluh. Tapi kita mau jalani hidup yang sama. Kenapa? Karena kita nggak punya visi. So, untuk mencapai visi kita, kita butuh iman. Yang kedua, yang kedua, oh ya, yeah, ada lanjutan ayatnya, sorry, tadi di iman. Ayat ketiga, Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Iman itu, kalau kita boleh umpamakan di layar, tembus pandang lebih dari layar ini. Kalau kita mau mencapai visi yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita, Tuhan taruhkan satu hal. Eh, misalnya, Bro Ayub, kau bikin rumah yang tipe ini dong gitu loh. Tipe yang jenis ini di lokasi ini dong gitu loh. Itu sesuatu yang belum ada dan nggak kelihatan. Benar nggak? Nggak kelihatan. Tapi di dalam hati di Tuhan sudah taruhkan iman. Satu benih, akar pun belum apalagi buahnya. Yang sering kali kita minta kan buahnya, benar nggak? Yang kelihatan, yang berkat itu loh. Tapi yang Tuhan taruh kan nggak benih, bukan akarnya dulu, benihnya dulu, benih iman. Karena Yesus, Yesus katakan dalam Alkitab, ketika benih itu bertumbuh, ketemu tanah yang tepat dia bertumbuh, dia akan jadi pohon yang besar dan burung-burung akan bersarang di bawahnya. Ketika benih iman itu bertumbuh, kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. So, penting, begitu pentingnya visi. Untuk mencapainya kita butuh iman. Yang kedua, Yakobus 2 ayat 17. Ini udah punya visi, udah punya iman. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. So, iman ada dua jadinya. Iman hidup dan iman mati. Iman hidup tadi yang benih, dia akan bertumbuh jadi pohon besar. Apa yang kita kerjakan, kalau dasar benihnya adalah dari iman, ini semua akan jadi Berkat, kalau yang dasarnya bukan iman yang hidup tadi, motivasi yang salah, dan lain sebagainya, ini tidak akan bertumbuh. Kalau Firman Tuhan bilang, "Kalaupun kita menanam, kita tidak akan menuai, kalau bukan asalnya dari iman." So, kita punya visi, kita punya iman, kita percaya Tuhan yang karuniakan, tapi kita nggak mau bergerak. Nah ini masalahnya. Kita nggak akan melihat apa-apa. Kita nggak akan melihat visi itu terwujud. Visi iman perbuatan. Mesti ada action. Katakan action. Action. Nah kalau udah masalah action, udah deh. Bukan bagian gua udah. Gua sampai batas iman. Gua percaya Tuhan itu sanggup. Tuhan itu Allah yang besar. Luar biasa. Udah. But no action, talk only, ngomong doang. Ketika kita menabur sama, hari-hari ini kan kita lihat ada LED baru nih, ya kan? TGD, kok kayaknya habisin banyak duit dan segala macam. Saya coba hitung-hitung lah, gitu loh. Kalau 900 juta LED, kita biayai sama-sama nih, ya, bagi uh, 1.500 orang, jemaat kita. Lalu satu orang dapat bagian 600 ribu. Gitu. Setuju nggak? <laughs> Sorry. <laughs> Kalau ngomong duit agak susah nih. 600 ribu. Gitu lah. Kalau dibagi 6 bulan, satu orang kan 100 ribu. Benar nggak? Tiap minggu kan kita ibadah. Benar nggak? Kalau yang tiap minggu ibadah. Kalau yang bolong-bolong lain lagi. nih. Bagi 4 minggu, satu minggunya cuma 25 ribu. Kecil nggak? Kecil nggak? Aduh, susah nih kayaknya ko David ngumpulinnya. Ya, 25 ribu 6 bulan doang. Gitu loh. Kalau 25 ribu kita bawa ke mall, kecil apa besar? Hah? Kecil. Kalau bawa untuk LED, untuk TGD, besar apa kecil? Besar. Oh kecil. Oke. Okay. Jadi besar. Kalau kita waktu ngomong persembahan, waduh gede, duit 100 ribu gede. Bak ke mall, kurang belanjanya. Perbuatan. Di ayat 20-nya, Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iman tanpa perbuatan, iman yang kosong. Kan gak semua benih itu ditanam, ditaburkan bisa subur kan? Benar enggak? Ada benih yang kosong juga kan? Bahwa waktu kita tanam sesuatu, Mesti sortir kan benihnya. Kita punya benih iman, Tapi enggak perbuatan. Iman kosong namanya. Kosong. Kita punya iman, Tapi kalau Tuhan suruh tabur, Enggak mau, Ya enggak bisa nuai. Mana ada orang enggak nabur mau nuai? Enggak bisa. Hukumnya tetap berlaku. Perbuatan. Di ayat berikutnya, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Katakan sempurna. Kita hanya pengen punya iman doang. Tapi Tuhan bilang iman itu harus sempurna. Iman harus bekerja sama dengan perbuatan. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Di ayat 24 sampai 26-nya, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman bukan hanya karena iman Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah katakan mati mate cong. mate kakek ah mati Cuma punya visi, wah wow, Tuhan taruhkan visi besar dalam kehidupan kita. Saya percaya, ketika kita percaya Tuhan, Tuhan taruhkan satu visi dalam kehidupan kita masing-masing. Lalu kita bertumbuh rohani kita luar biasa punya iman. Begitu kita mau action lihat tantangan, nggak jadi mundur dan iman itu mati. Eh, okay. mati. Dapat visi, jalan dengan iman. Ada tantangan, maju terus. Daud waktu dipanggil. ada Goliat tuh. Hah, Goliat. Ini masalah besar dalam kehidupan. Wah, gimana nih? Gak usah lah. Saya bakal jadi raja kok. Saya yakin iman saya bilang begitu. Udah, di rumah aja. Kan koko saya memang panglima perang. Ah, bagian mereka lah action seperti itu. Itu bukan domain saya. Wah, domain nih. Bukan domain saya. Saya kan koordinator ibadah. Pungut sampah kan bukan domain saya. Gitu. Ya, saya kan seorang suami. Saya udah kerja keras di luar. Enak aja suruh beresin ini di rumah. Ada nggak suami kayak gitu? Ada nggak ibu-ibu? Banyak. Ibu-ibu ya bilang banyak. Yang suami istri dong banyak tuh. Gitu. Ya kalau Daud nggak mau hadapin, Tuhan kasih visi ke Daud, yes. Tuhan kasih iman ke Daud, yes. Actionnya mana? Action aja, nggak usah pusingin tombaknya mana, itu apa perisai Goliat segede gaban misalnya segede gajah, nggak ada alasan. No. Kan kalau bahasanya gembala orang bodoh cari apa? Sorry ya, alasan. Orang bijak cari solusi. Cari solusi di dalam Tuhan. Percaya. Puk. Udah. Sejak saat itu orang kenal Daud sebagai pendekar. Ngalain goliat. Yang gak ada bisa ngalahin Sama. Nguji seberapa iman kita. Padahal Tuhan bilang ke Abraham. Abraham, Ishak ini yang akan teruskan. Inilah anak perjanjian. Tapi Tuhan bilang apa? Persembahkan. Berani enggak kalau kita? Ada yang alasan, iya karena zaman itu orang-orang kan persembahkan bayi-bayi anak-anak ke dewa-dewa. No, bukan excuse. Itu satu-satunya barang yang dimiliki. Kita bisa memilih dalam kehidupan ini. Kita mau punya iman yang sempurna atau kita pengen punya iman yang kosong. Caranya gampang, Ketika lihat misalnya, ada hal-hal kecil lah, udah ini kan tiap minggu nih, tampilin LED, dananya sekian-sekian, nggak sekian, gerak-gerak nih. Ya. Kan? Saya sih berharap setelah khotbahin tentang iman, ini, ini bergerak angkanya. Oke? Nah, tiap minggu ditampilin. Kita bisa memilih dua, iman yang sempurna. Kita lihat ini sebagai pekerjaan Tuhan dan kita tabur. Dan Tuhan, saya diberkati untuk memberkati. Benar nggak? Atau yang kedua, kita lihat angkanya, lalu kepahitan. Lalu marah, lalu aduh. Pak Tony, ini duitnya kemana? beh ini gimana sih? Kok TG-nya banyak duit dibuang-buang segala macam? Kok bikin hal-hal yang duniawi dan segala Bapak Ibu saudara yang saya kasih, saya sama Bro Herpi ikut sebagai panitia, bukan untuk bela-belain panitia, enggak sama sekali. Barang itu nggak ada cuannya buat kita. Buang-buang waktu sebenarnya kalau dipikir. Tapi kalau kita nggak butuh kan bukan orang lain nggak butuh, benar nggak? Kalau kita diberkati kan bukan berarti orang lain nggak butuh diberkati, benar nggak? Nah Tuhan untuk memberkati kita buat apa sih? Bukan buat gagah gagahan enggak. Tapi buat memberkati orang. Di dalam setiap acara selalu ada 3D. Kalau di kamu saya ada 4D. Saya selalu bilang ke teman-teman aser teman-teman, kalau dalam acara ini, satu, kita cek dulu di kocek kita ada duit nggak? Kalau nggak punya dana, kita bantu tenaga deh, Aser deh gitu, tenaga, daya, dana nggak ada, bantu daya. Kalau dana nggak ada, daya nggak ada, katakanlah udah lemes deh, di rumah gua baring, lemes dua bulan gitu, nggak ada tenaga, nggak ada duit, nggak ada dana, nggak ada daya. Terus, doa. Bisa nggak sih cuma baring-baring? Tuhan Yesus tolong berkati dong acara ini, ini ada di gereja, ada ini dan lain sebagainya. 3D doang, dana, daya, doa. Kalau nggak bisa 3D ini apa? Satu D-nya. Diam. Karena kan sebelahnya diam. Diam lu. Iya. Saya bilang ke teman-teman Asar, di sini sih enggak. Semua support, empat-empatnya support. Amin ya. Karena saya ngeri juga habis turun di demo nih. Gue udah support ini nih. Enggak, enggak ada motivasi apa-apa. By faith. Dengan iman dalam kebenaran. Saya mau kasih tahu kita. Kalau enggak bisa kasih 3D, udahlah diamlah. Jangan kritik, jangan gosip, jangan cerita enggak benar. Udah, diam aja. Kalau enggak mau e, persembahan LED, udah doakan Tuhan. Tuhan kirimkan orang-orang yang bisa mencukupkan. Ini pembiayaan LED, masih belum lunas dan bisa enggak sih? Daripada kita ngeluh, benar nggak? Lalu Tuhan mendengar doa Ayub, misalnya. Dan Tuhan mengabulkan itu. Dan Tuhan memperhitungkan doanya sebagai kebenaran. Simpel kan? Padeh, minta teman-teman, pewe. Punya visi, punya iman, punya perbuatan, action. Ini akan menjadi sempurna. Dan Bapak Ibu percaya. Apapun yang kita lakukan, Tuhan akan jadikan berhasil. Nah, saya punya kesaksian yang lucu sih sebenarnya. Lucu dan geli juga kadang-kala -kadang kalau dipikir ya. Bulan lalu, persis bulan lalu, tanggal 30 Juni ya. Eh, sebelum Lebaran. Eh, pas hari H Lebaran, sorry, hari H Idul Fitri. Hari Idul Fitri kan hari Minggu tuh, benar nggak? Eh yang udah liburan hari Minggu apa bukan? Waduh, jangannya habis keluar lupa khotbahnya gitu. Hari Minggu kami rencana mau bawa anak-anak liburan ke Jakarta, iseng-iseng doang gitu daripada nggak ngapa-ngapain. Lalu akhirnya saya bersyukur punya istri yang um, punya hikmat begitu, saya nggak bukan orang baik dan bukan orang hebat nggak sama sekali, tapi Tuhan kirimkan saya penolong gitu, yang luar biasa. Nah, saya gini, udah Sabtu aja kita pergi, jadi liburannya bisa lebih lama, seru kan liburan kan, bisa lebih lama satu minggu, Sabtu depan kita pulang gitu. Tapi istri saya bilang gini, dengan hikmat dia bilang gini, kita mesti dahulukan dong pelayanan, kita mesti ibadah dulu dong, kan pergi ke situ santai-santai kita, nggak buru-buru. Iya juga ya Saya pengen cepet-cepet Biar lebih lama liburannya Tapi istri saya bilang Dahulukan Pekerjaan Tuhan Dahulukan ibadah Baru berangkat Ya oke okay lah Saya bilang kan kita nggak pernah Ini bolos segala macam Alasan lah Nggak pernah bolos Nggak pernah apa segala macam Nggak pernah nggak hadir pelayanan Sekali-sekali nggak -sekali papa lah Bolong dengan alasan kita liburan gitu Kan keren bisa aja gitu No Ini prinsip Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan kita. Nah, ketika sore kami mau pelayanan, titip anak dulu biasa, titip ke apa neneknya, titip dulu biar bisa pelayanan sore. Udah, udah titip. Kami di Gajah Mada, di simpang lampu merah gini. Ya, simpang ya. Pahlawan Veteran. Kami dari arah Gajah Mada, stop lampu merah. Lalu kami melihat Kenapa hari hal lebaran banyak aparat keamanan berjaga gitu loh. Ada polisi, ada tentara dan sebagainya. Jaga. Lalu saya pas diam di lampu merah saya bilang istri saya, kasihan ya orang lebaran dia nggak lebaran gitu loh. Jadi mestinya sih kita berkati mereka. Saya bilang ke istri saya. Ya kita beliin makan lah. Ah lu jangan ngomong doang dong. Action dong. <laughs> Bisa khotbah nggak bisa praktek men. Jadi bapak ibu nggak usah ngerasa bersalah kalau nggak bisa praktek. Pelan pelan. Udah. Wah ini tertantang juga. Tapi saya bilang alasan lagi. Wah kocek duit di kocek saya nggak cukup. Cuma berapa ratus ribu kalau makan sepuluh orang nggak cukup nih. Kami mau beliin fast food gitu di depan situ kan ada yang baru tuh tempat makan ayamnya kan. Mau beliin pikirnya datang. Cuma ngomong doang, Lalu saya bilang alasan gak cukup duitnya. Akhirnya istri saya bilang, udah tarik lah. <guluh> udah dua kali, alasan gak mempan, tarik. Datang ke sini, tarik. Habis tarik, beli. Memang agak telat pelayanannya, berdoanya. Beli, belikan dulu, kami antarin, saya bilang, Pak, lapor, saya bilang sama komandan ya, yang mimpin, ada sedikit ini, oleh-oleh makanan, buat idul fitri, saya bilang udah habis itu kami pergi dia juga nggak nanya kamu Kristen ya kamu ini no dan kami juga nggak mau mereka tahu identitas saya punya hati dan istri saya mendorong saya untuk iman disertai dengan perbuatan akhirnya kami kasih dan kami sukacita besar tapi Tuhan itu kan nggak tidur benar nggak ini hal kecil sih tapi saya coba praktekin dengan ditolong istri saya akhirnya besok pagi itu kan minggu Senin, dong. Kita beli tiket pagi-pagi mau ke Jakarta. Bawa anak saya makan, eh, ketemu Bro Tony. Dia lagi jalan-jalan. Dia bilang gak pernah jalan sejauh itu, Bro Tony. Thank you. Dia gak pernah jalan sejauh itu. Dia bilang, "Baru hari ini saya berjalan sejauh itu, saya lagi bawa anak saya makan kue tiaw di Purnama." Bro, saya bayarin dia. Ya. Wah, dia traktir. Wah, puhau bisa saya bilang. Kamisnya Bro Tony, saya bilang, "Udah pergi." Siangnya kami naik pesawat, sorenya anak-anak kami bawa makan lagi. Udah sampai di hotel, makan. Malamnya, istri saya ketemu dengan teman lamanya. Jalan-jalan di mall di BSD, di restoran Jepang gitu. Akhirnya dia traktir juga. Karena udah lama gak ketemu, suami yang traktir, suami temannya. Traktir. Eh, hey, puji Tuhan, udah. Hari ini udah dua gitu. Cukup pulang. Besok pagi, kan nginep di hotel, dapat makan gratis dong sarapannya. Breakfast saya makan. Habis makan, siangnya ketemu adik sepupu saya, udah bertahun-tahun gak ketemu. Dia tinggal di dekat BSD juga, di Karawaci. Udah makan. Suaminya orang RRC, Tiongkok. Akhirnya suami juga yang traktir gitu loh. Oke. Saya sebenarnya pribadi gak suka ditraktir orang gitu loh. Udah makan. Sorenya, malamnya, ketemuan lagi dengan kakak sepupu saya di Bintaro. Dia tinggal di Bintaro. Enam tahun gak ketemu, dia satu restoran bagus, dia traktir lagi gitu loh. Jadi saya hitung-hitung, ini udah berjuta-juta traktirnya. Kita kita memberi gak sebanyak itu dan gak, udah, nggak usah orang yang tahu. Saya bagian ini bukan untuk ini ya, bukan untuk sama sekali saya, enggak. Tapi saya pengen kasih contoh bahwa iman harus disertai perbuatan, baru dia perfect gitu loh. Itu dalam waktu singkat besoknya Tuhan balas gitu loh dengan orang yang berbeda-beda. Sama Bapak Ibu pagi hari ini kita mau ngeraskan hati kita atau buka hati kita terserah. Bagian saya sudah selesai. Saya sudah bagikan kebenaran Firman Tuhan. Kita mau praktekkan atau kita buang begitu saja Silahkan Oke, okay? mari saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Ku menang saat kau bertindak.